di mana? Oh, di situ. Nenin mainan apa? Nenin mainan Koko ya? Koko, sapa teman-teman dulu. Halo teman-teman, gitu. Halo. Halo teman-teman. Assalamualaikum semuanya. Oh ya, hari ini itu nanti insya Allah Hanin mau imunisasi. Sekarang Hanin udah berapa bulan? Udah 18 bulan ya Nin ya. Iya Nin. Insya Allah hari ini nanti Hanin mau imunisasi teman-teman. Ya Nin ya. Tuh sekarang Hanin udah gede banget. Gak kerasa ya Nin udah gede banget. Nanti mau imunisasi insya Allah nanti sore. Kak Didim ikut gak ya Nin? Nenin, nanti sama Kak Didim juga ya? Iya, Kak Didim, Kak Adit sama Kak Dim, Mas. Oke teman-teman, pokoknya ntar temenin Nenin imunisasi ya. Pokoknya ikutin terus Nenin imunisasi, temenin biar Nenin gak nangis ya Nin ya. Ntar kamu nangis gak? Oke teman-teman, ini Bunda mau prepare dulu ya untuk apa tuh nanti Nenin imunisasi. Kira-kira bawa apa aja ya? Ya baju Nenin ditata dulu ya sama ibu ya. Ntar bawa apa aja ya? Yuk. Ayo, ntar Nenin bawa apa aja? Ayo jalan toh. Ayo kesini. Ayo Nenin kesini. Oke, Bunda mau nata dulu. Ntar tuh Nenin bawa baju apa aja ya? Udah ada pampers, bentar. Ini soalnya kan biasa kalau pergi-pergi, jadi ini kebanyakan tuh nggak diambilin lagi. Udah ada sisir, udah ada slipper, ada kaos kaki. Bentar-bentar dicek dulu ya. Kaos kakinya udah lengkap. Terus ada pampers, pampersnya dua cukup nggak? Oh cukup lah, kan bentar tok pergi nih. Terus tisu basah udah ada. Apalagi ya Ninya? Oh ini yang paling penting itu kalau pergi-pergi kita bawa ini apa, minyak telon. Minyak telon gini, ada yang roll, ada yang kayak gini. Iya, apa ini? Oh iya ini. Ini tuh namanya krim anti nyamuk ya Nin. Soalnya kalau di jalan itu penting banget pas pergi-pergi anti nyamuk itu, soalnya di jalan banyaknya Ini punya siapa? Punya Nenin, rambutmu belum bisa dikucir. Iya, kucirin Nenin ya. Oke. Terus ini Nenin bawa baju ganti, soalnya kalau nggak pakai baju ganti ntar kalau Ma'am itu aduh kotor banget. Jadi oke, ini udah ada t-shirt, celana, terus satu set apa, celana panjang. Oke, sama jaket. Oke Nin, udah sip. Udah ya, kita masukin ke tas. Oke. A few moments later. Kita udah siap teman-teman, saatnya kita mau berangkat. Ayo. Ayo Nenin, jalan-jalan, ayo kita ke mobil, ayo. Iya, ayo Nenin. Ayo Kak Didim, ayo Kak Adit, ayo Kak Dimas, ayo langsung, ayo Nenin. Kakak, ayo. Ayo Kakak dituntun, iya, ayo Kakak. Tas, dadah, tas dulu. Iya, dadah sama Mas Heru, dadah. Nenin mah mau ke dokter dulu. Dadah. Kok enggak dadah toh, Nin? Oh, ini ada Om Ali. Oke, ayo kita berangkat. Ya, Nin. Jangan nyokotin tangan. Nenin basuri enggak? Nek basuri jangan mimik dulu. Iya, ntar ada basurinya Nenin joget. Ada musik. Oh, musik ya. Salah ya, itu enggak baik itu. Iya, berdiri. Teman-teman mau tahu enggak?
suaranya kayak apa? Tenang, yakin pengen ngerti suaranya? Pengen ngerti enggak? Pokoknya biasanya suara luar kan udah biasa. Kita suara dalam aja ya. Iya. Ini suara dalamnya. Gimana menurut kalian? Tapi enggak apa-apa, yang penting para pendengar yang minta basuri kita kasih. Oke, Ayah. Iya. Ini kita udah sampai, yuk nih yuk. Langsung yuk, dokternya tuh udah sampai soalnya. Bu dokternya udah sampai. Ya. Bu, suara air. Nah ini ditemenin Kak Dimas. Nin tuh udah habis imunisasi, langsung aktif banget. Sakit gak, Nin? Iya, bentar nunggu ayah lagi ambil obatnya ya. Tadi lihat tuh Kak, Nin diimunisasi tuh. Disuntik. Aku liatin cuma, wah, aku gak tekel. Kalau adiknya sakit, kakaknya juga sakit, makanya aku di warung. Oh, tadi kamu langsung keluar itu ya? Tegel. Oh, itu Nin, kakak gak tekel Nin sama kamu. Gimana? Nina, Nin udah imunisasi. Hore, enggak sakit kan? Enggak toh. Kamu langsung aktif lagi. Enggak ya. Sakit dikit ya. Oh, yang mana tadi tak liatin yang sini? Bentar. Ini loh teman-teman sebelah sini. Iya, itu ya. Itu tapi enggak apa-apa sih. Udah kayak digigit semut. Udah. Ini kan aman. Gimana? Aku tadi mau bilang kan lagi. Oh iya, oke. Nin mau mimik dulu, mimik. Alhamdulillah, akhirnya kita sampai Masjid Agung, teman-teman. Ini kita mau cari apa ya? Yang pertama, kita mau sholat karena ini udah waktu maghrib seperti itu. Belum sholat teman-teman, jadi kita nggak tahu nanti ini parkirnya di mana, dan itu ada bis. Oh, banyak bis teman-teman. Bisnya nopo ro kae sih kalau perlu bapak. Anin, Anin di mana ini? Anin di MACT. Bayar 2000 buat bisa lihat apa yang gini-gini promo di atas itu ya. Ya yang itu aku pernah di sana. Itu teleponnya yang buat ngecek itu enggak sih? Sawal. Sawal itu ya tanggalan di Islam. Kurang tahu kan, pokoknya bisa lihat matahari dan bulan. Nenin ayo pulang. Nenin enggak mau diajak pulang, teman-teman. Nenin, yuk pulang ya. Udah ya, ditungguin ayah loh. Ada kucing lo di sana. Piye kak, Nenin mau gak pulang kak? Malah mau jadi kucing. Piye suara kucingnya piye? Piye suara kucingnya gimana? Meong. Udah ya pulang ya. Yuk, ada telolet. Anak apa dibeli, Dim? Anak telolet. Telolet. Ibu negara Republik Indonesia. Yeah.
Jadi lah jogetin aja. Hey. Lagunya nyampur. Wah, habis. Pokoknya random banget. Walaupun tadi capek, tapi capeknya benar-benar terbayarkan. Soalnya tadi habis kita imunisasi, habis imunisasi Hanin selesai, terus kita kan ngantar itu Kak Didim sama Ayah tuh katanya mau, oh yuk kita coba ke Masjid Agung Semarang yuk, kan jarang, belum pernah sih, pernah sekali aja ke sana. Terus coba kita ke sana yuk, kita membasuri di sana, kan di sana banyak bis-bis besar itu. Dan alhamdulillah sampai sana tuh sesuai ekspektasi. Kita sampai sana tuh kan tadi pas maghrib ya, kita sampai sana maghrib, terus kita sholat dulu. Habis selesai sholat terus langsung, wah seru banget. Tadi tuh ketemu apa tuh, ketemu anak-anak kecil banyak banget yang minta basuri. Terus mereka itu ternyata juga apa tuh nungguin basuri dari bus-bus gitu loh. Jadi banyak banget. Terus mereka tuh excited banget soalnya ketemu Didim, gak nyangka kan ternyata. Ternyata apa tuh Didim tuh juga ikut minta basuri di sana gitu loh. Jadi tadi tuh wah seru banget pokoknya hari ini. Alhamdulillah walaupun capek tapi capeknya terbayarkan. Oke teman-teman, makasih yang udah nonton, yang udah setia menjadi penontonnya Didim Family. Oke, see you next video and bye-bye.